Oke, pre-race. Ini spesial untuk MBM 2023. Gue bikin konten sebelum race juga. Ini persiapan gue. Lengkap. Ini Surya. Mantap, bro. Yes, oke. Spesialis nih. Spesial, spesial. Mana? Yang lain, yuk. Mana pre-race ya? Bal, mana lu? Mana? Hah? Siapanya mana? Udah gue rapiin. Mau, bisa di-videoin gak? Ada bini gue. Gak di-videoin? Udah gue foto. Anjir, hampir gue nyemplung. Goblok. Oke, okay. Kita langsung ke kamar Faris. Si Iqbal gak bisa diliput, ada bininya. Ini si Ilman, mana Ilman? Mana? Oh, lu pantas minta di videoin, emang lu paling lengkap, brengsek emang. Oke, okay, ini HM doang kayak gini ribetnya. Oke, okay, mantap. Sepatu baru ya, ini siapa nih? Adi, woy gila, pantas. Punya Faris sana, Pak, lebih lengkap, Pak. Mana? Oke, okay, nah dulu. Gue kalah anjir. Lu, energy gel lu cuma bawa 2 lo di. Ya cuma HM sih. Ini ada stripe 1. Edge 1. Mana punya lu? Ini Pak Faris, Pak. Oh ya Faris ya. Baik, Pak. Malah gue biasanya enggak pakai energy gel. Belum vitamin lu ya bawa ya? Ada mau, ada gua ada. Enggak, gampang. Kacamata anjir, baru beli lu ya? Kagak itu kacamata sepeda, Pak. Oh gitu. Oh, sponsor Kaf. Ini nanti bawa race. Enggak itu. Oh enggak. Gua pakai di awal aja. Oke, siap. Gimik. Nih, Bang. Gimik. Headset. Oke. Oke, okay, ya ini apa nih? Oh, pakai sis. Oh enggak, strive. Oke, okay, siap. Garmin. Udah dicas belum? Udah dong. 70%. Oke, okay, aman. Okay. Water enggak perlu bayar. Enggak usah. Mahal. Ini apa next tuh? Lu pakai soft lens. Pakai. Oke, okay, manjir. Enak pakai kacamata. Okay. Dia mau pakai kacamata Edgar David enggak talinya, Pak. Oke. Okay. Ini ading ini ading. Wih, semangat. Spesialis buat ini karena ada pre-race dulu, oke. Okay. Mantap. Mana? Content is king. Content is king. Nih Ilman, mana Ilman? Udah tidur ya? Belum. Ultraman ini. Kerja kembali cuman race doang, besok abisnya saya langsung pulang. Baik. Udah, gue udah bikin. Udah. Assalamualaikum Pak Haji. Lu gak nyiapin? Ya, kalau udah siap tidur deh, gak ada deh. Oke lah, kaget. Nah, oke. Okay. Ini udah siap nih. Siapa nih? Ditaruh di jajarin itu loh. Mustaja. Gitu gini dong. Ini baik. Ini lebih sholat dia mah, insya Allah, Pak Haji. Ini maksudnya tuh biar persiapan. Besok kita bawa Pak Haji aja. Udah siap, oke. Okay. Udah. Oke, udah. Nah, kocak kah kamar ini? Tidur aja, Pak Haji. Ini bagian zikir, Pak. Ini masih bawa Masjidil Haram soalnya. Masya Allah, mantap. Sampai jumpa nanti jam 2 ya. Tidur. Ini jam 10. Tidur 4 jam. Oke. Okay. Selamat pagi guys. Jam 2.40. Yang 10K belum bangun. Udah bangun sih. Cuma lagi siap-siap aja. Ada gue pakai motor sama Surya. Ini Iqbal sama bininya di sini. 10K. Gue ngeliat dia 10K emang kampret nih. Kayak ngepur bangke emang. Oke. Okay. Gak masalah. Kita lihat kamarnya Faris. Si Bang. Udah mulai macet loh. Good morning. Udah siap? Udah. Di, cepet Di. Udah macet loh, udah merah loh. Mantap. Mana, Mas? Ya. Kita mau long run. Kita mau di. Lu long run 10K bangke, Bang. Nih, kamarnya para ulama nih. Oh iya, alhamdulillah udah siap semuanya, Pak Haji. Mantap, Pak Haji. Ya, it. Oke. Okay. Ini semua HM ya. Cuman si Iqbal sama bininya yang bengke. Nih, poolnya cakep ya. Nanti untuk kita setelah run. Hey, sir. Let's go. Sampai jumpa di tempat Rix. Direkam ya? Oke, kita sudah dekat start line. Ini adalah antrian. Berapa, sir? 324. 324. Ini 324 antrian mobil udah kayak gini, guys. Ini udah mulai merayap ya. Sebagian peserta udah pada datang. Ini kita kurang lebih sekilo lagi ya? Iya.
kita lagi cari parkiran motor. Agak tumpah aja ke kanan gitu, karena kita cari parkiran. Sedang ya, Dan. Sedang peserta tuh. Nah, ini circle kayak waktu itu buat teman-teman dari luar kota. Oke. Kita mulai gate ini. Oh, jadi ke start line. Lihat kan bro, start line bro. Lihat kan, oke. Itu start line kita. Bali Marin, Bali Safari. Ini start line kita. Motor di mana? Parkir motor. Belakang. Parkir motor. Parkir di arah sini ya. Oke, stop ya. Oke guys, selamat pagi. Jam 3.40 kita sudah di lokasi mau masuk ke gate start. Ya, ini udah masuk ke rest village. Kita sekarang mau masuk ke gate start. Ini gerbang pertama yang harus kita lewati adalah gerbang keamanan. Kita akan lihat ya. Oke, ini adalah gerbang keamanan di mana semua peserta harus dicek secara keamanan. Langsung masuk aja. Yuk. Hah? Aman-aman. Lo kalau mau ke toilet bisa. Toilet sudah. Ya, sudah. Cek keamanan, termasuk juga kalau yang bawa tas segala macam ada drop bag. Dicek. Oke, aman. Oke. Oke, yang pertama kali kita temukan adalah drop bag. Nah, ini depannya ada drop bag. Ada sampai A drop bag-nya. Drop bag-nya standar, seperti biasa dia di mobil-mobil box besar. Di depan kita nanti kita akan lihat drop bag. So, itu drop bag-nya. Oke, starek. D, C, B. Oke, drop bag udah rame guys. 3.40 loh guys. Hampir semua kategori dah pada nyampe. Warming up guys, yang kurang warming up. Sini ada warming up rame-rame. Ya, menuju musola kita. Karena Surya di HM, dia gua sarankan untuk stay di musola terlebih dahulu. Wih, warming up, mantap. Oke, di sini ada berikutnya adalah urinal station. Nah, urinal station banyak banget. Kalau mau toiletnya nggak usah bingung. Auto station. Selamat pagi. Oke, toilet banyak, jadi nggak usah bingung. Toiletnya banyak. Dan setelah toilet, barulah kita masuk ke yang namanya musola. Ini musola praying room. Ya pada ngetem di musola, untuk yang HM.
Pertama sebelum start ada Aqua. Ambil aja deh. Sponsor Aqua, kemudian ada Pocari Sweat. Pocari Sweat. Pocari Sweat. Pocari Sweat. Goyon. Mantap. Kurang semangat. Semangat lagi. Oh, dingin mantap. Pocari Sweat. Pocari Sweat. Pocari Sweat. Gosip Goyon. Mantap. Ayo Pak, pekerjaan sama yang dingin, dingin. Yang dingin sini. Silakan okay. Pekerjanya. Yang masih butuh EJ Sport. Terima kasih. Dia cuma satu rasa, ya? Rasa banana ya. Rasa pisang doang ya? Iya, rasa pisang aja. Ah, oke. Okay. Rasa yang pernah ada enggak? Enggak ada. Udah finish. Mantap. Okay. Selamat. Oke, okay, kita masuk langsung ke entrance. Ini 10K. Itu cuma sampai BB doang. Ini masih ada toilet lagi. Jadi enggak usah bingung masalah toilet, man. Toiletnya banyak. Dan untuk yang urinal station itu dibuka kayak gini. Jadi ada urinal station, ada toilet untuk buang air besar. Masuk ke, okay. Ini adalah entrance pertama untuk 10K yang BB. Dan berikutnya adalah interest untuk 10K yang AA. Yes. Untuk pelari peserta maraton, ya, yang pakai nomor dada berwarna hitam harap langsung berkumpul di belakang gerbang start ini. We're gonna start, guys. Kita akan mulai sesaat lagi Bebeng Marathon 2023. So please gather up, berkumpul semuanya. Wah. Okay, guys. Tentunya aman. Seperti yang kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun itu para runners atau partisipan yang ikut ya itu makin bertambah. And you know what? Yes. Ya, tahun ini kita punya 13.000 runners. Nice. Kemudian masuk transisi untuk HM. Oke, ada juga half marathon. Minimum age-nya ada 17 tahun. Yes. Dan also additional, ya, kategori itu kita selalu ada. Seperti biasa ada kategori wheelchair. Ada juga children's speed untuk 0-12 tahun. Dan juga kategori 400 untuk kategori 400 meter. Sekarang jam berapa, guys? Jam 4 kurang 20. Oh, 4 kurang 10. Oke, okay. Half marathon kategori BB. Ini di depan. HM cenderung kosong karena sebagian besar mungkin peserta yang muslim itu mau langsung ngejar sholat subuh dulu. Jadi lebih santai. Makanya banyak yang kelihatan, banyak yang standby di dekat di musola tadi untuk sholat dulu. Ini yang sudah mulai penuh adalah untuk yang FM, guys. Good morning sekali lagi, selamat pagi semuanya. Welcome to Bebeng Marathon 2023. This is entrance AA untuk half marathon. Paling depan ya, masih sepi karena mungkin sebagian besar masih nunggu mau sholat subuh dulu. Masih 5.30 juga soalnya. Masih kurang lebih sekitar 1 jam 50 menit, hampir 2 jam. Internas AA untuk FM. Dari timur ke barat. Nice. Nana, kita mau panggil nih teman-teman yang akan berlari di kategori transisi full marathon. Oke. Okay. Yang memakai nomor dada berwarna hitam. Boleh langsung siap-siap berkumpul di belakang gerbang start. Nanti gue bakal sisi di bahasa ke CC deh. Maraton cece. Oke, Ahmad, boleh tahu nggak ini untuk yang di depan ini apa sih? Kok sepatunya lowong beda sama yang di belakang? Emang apanya yang beda, Nol? Apa itu?
yang ini kok kosong gitu. Akhirnya mau siap-siap Pak ya. Teman-teman semuanya kita sampai depan. Persiapannya seperti apa? Main trans BB. Teman-teman dari sorry Pak, Aan. Oke. Oke, ternyata itu untuk kalian semua. Ah, sudah atas, Pak. Oke. Wah, depan. Ini panitia. Nah, kita akan masuk ke entrance A. Guys, you can see the lead car has arrived. Hello. Ah, masuk. BMW, this is the lead car, guys. Okay. That's BMW, thank you so much. Okay. Ini BB. Oke, okay, guys. Jadi lagi tentunya para entrant untuk kategori maraton tentunya sudah siap-siap melakukan warming up terlebih dahulu ya. Mungkin yang lain juga kalau mau. Yuli, ketemu lagi. Duh, AA keren, keren. Ketemu lagi, mantap, mantap, mantap. This is AA. Banyak kan elite runner semuanya. Just a quick snap before we start. Lari elite ya guys. Wakil Gubernur Joko Daoka Arta Ardana Sukawati. Boleh juga bergabung atas podium. Dari kilometer 5 ya guys. Kita sholat subuh. Rame banget itu di sana semua sholat subuh. Jadi di depan ini pakai sepatu karena rame banget. Ada pada sholat semuanya. Mantap. Kita lanjut ya. Nanti kita lanjut setelah 3 jam. Oke, kita sekarang di kilometer masuk kilometer 28. Sudah 23 perjalanan kita jalan. Oke guys, masuk kilometer. Kita adalah 27 masuk 28. Gimana capek enggak nih? Udah 2/3 perjalanan kita. 14 kiloan lagi kurang lebih. Semangat guys. Guys, we made it guys. Ya ampun kameranya. Guys, Sapnem 554 guys. Finally. Oke. Okay. Refreshment kita. Ya, alhamdulillah. Ini pedalnya di sini. Masih di sana. Oh, di sana. Oke, okay, sip. Mas minta pokarin dong, Mas. Mas. Thank you so much. Halo, yeah. Saya halo dong, Mas. Halo. Oke, okay. Halo Mas. Semangat, Mas. Thank you, Mas. Sudah nungguin sampai finish, Mas. Oh, dong. Thank you. Satu lagi boleh? Thank you. Saya enggak mau pisang. Thank you. Enggak mau pisang. Oke. Okay. Medalinya di mana nih? Saya kayaknya, Mas. Medalinya jauh banget. Selamat, Mas. Sapnam, Mas. Bram, sama Mas. Selamat. Sapnam. Aduh. Saya personal best, alhamdulillah. Guys, personal best, guys. Mas, dari mana, Mas? Dari mana? Dari Malang, Mas. Dari Malang. Jauh, ini jauh. Personal best kah atau gimana nih? Virgin, Mas. Oh, Virgin. Virginnya 554. Keren, Mas. Sip, sip. Semangat, mantap, Mas. Sip. Alhamdulillah. Sip, nanti ketemu lagi, oke. Oke. Kita ngambil medali dan finisher team. Wow, rame banget. Wow, medalinya keren banget. Oke, bakal minum. Maraton kan, Mbak? Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih.
makasih Mbak, makasih Mas. Yuk, mantap. Halo. Boleh dimasukin aja enggak? Sama-sama. S. Oh, oke. Okay. S dong. S. Maaf Kak, masukin Kak. Maaf tang kiri ya, sorry. Terima kasih banyak. Nah, dulu. Udah capek banget. Terima kasih Kak. Ya, silakan. Atas nama Dea. Oke. Sabila Putri. Finally. Ini kita di Cari Suryan. Thank you broku yang sudah menunggu sekian lama. Berapa jam? Malah kita teleponan, oke. Ini Rest Village. Oke. Jam 8. Berapa? Ini sih? 3 jam 8. 3 jam, oh santai banget ya. Mantap. Nyari sehat ya. Mantap. Jam 8. Ini antrian buat apa? Buat foto di apa? Di foto booth. Medalinya mantap. Nanti kita review medali di Milan. Kita exit. Di Bali Safari War Park ada lebih dari sekitar 13.000 orang. Kita kencar semuanya. Nice. Ini dia pacer favorit kita. Nana. Yuk, let's go. Guys, selamat malam. Baru sempat nge-review race nih. Tadi keliling ke Atlas dan lain-lain. Oke, kita coba sedikit review untuk apa race kali ini, Maybank Marathon. Untuk respect overall, selalu memuaskan. Keren lah pokoknya. Sangat memuaskan pokoknya kalau kayak untuk race-nya pelaksanaannya, yep seperti biasa, very well prepared. Tadi kita udah keluar dari pagi juga, bagus banget semua panitia sudah siap segala macam, sangat bagus banget ya. Memang peserta kali ini jauh lebih banyak, 13.000. Ya tadi gue juga lihat sempat ada apa? Ada yang keteteran. Akhirnya juga tadi pas gue pulang lihat banyak yang kena kena cot. Terutama untuk yang FM tuh ada bis sweeper, bukan bis ya. Minibus lah pokoknya yang ngangkut para peserta yang terkena COT ya. Dengar-dengar juga banyak yang kena COT untuk HM karena lihat kayak sih tahun ini banyak banget yang baru join race ya, sehingga memang sih kita aku ya semakin semakin hari semakin hype semakin bagus dan akhirnya event pun semakin ramai ya. Kemarin kan kita dapat informasi bahwa sebenarnya event race tahun ini tuh event race itu sampai 80 race dalam setahun men, bayangin aja 80 race dalam setahun tuh luar biasa banget. Artinya apa? Animo masyarakat terhadap race ini luar biasa bagus. Oke. Congrats ya buat Maybank, pelaksanaannya sukses luar biasa. Yep, tadi gue juga sampai last gue finish pun okay banget. Fotografer banyak, teman fotonya tahun ini beli nih kayaknya nih, karena gue liat kayaknya harus beli. Jadi nggak ada official foto yang biasanya dibagikan secara gratis. Okay, tahun ini alhamdulillah bisa personal best di 5:54. Memang target gue sebenarnya adalah di 5:30, cuma kemarin karena sakit sehingga tidak bisa latihan hampir kurang lebih sekitar 10 hari dan itu akhirnya gue tetap fokus untuk istirahat dan menjaga stamina sampai ke hari H. Alhamdulillah tadi di 3 jam pertama itu gue bisa tembus di 22,3 kalau gak salah. Dan kemudian di 4 jam tembus di 29 kilo. Dan alhamdulillah sisanya itu kurang lebih sekitar 13 kilo ya sudah campur jalan sama lari lah pokoknya. Karena memang target gue adalah sebenarnya di 4 jam. Sebenarnya target awal gue adalah 4 jam itu di 30 kilo. Tapi
belum berhasil ya tadi. Karena gue juga gak mau terlalu ngotot untuk race, yang penting gue bisa finish sehat dan selamat. Alhamdulillah gak ada drama-drama diare lagi, semua berjalan dengan mulus. Nanti tadi juga di, untuk sholat di kilometer 5 alhamdulillah berjalan dengan mulus. Kurang lebih tadi jam sholat itu sekitar 10 menit di sana ya, ramai banget. Jadi itu ya, agak kita kan coba review sedikit tentang medalinya. Oke, okay. This is medal. Gua akuin sih medali dari tahun ke tahun medalinya Maybank itu selalu luar biasa ya. Gua suka banget detailnya. Ini untuk yang FM, detailnya luar biasa banget. Selalu gue suka dengan medalinya. Jadi yang membedakan antara FM, HM, dan 10K adalah warnanya. Untuk yang 10K itu warnanya bronze, kemudian yang HM itu silver, dan yang FM adalah gold. Untuk jersey finishernya dari NB warnanya hitam. Ini oke. Ini untuk jersey finishernya ada Elite Race, kemudian di bawah ada tulisan finisher 42,195. Oke, okay, itulah untuk review race-nya. Buat teman-teman gimana? Finish strong kah? Atau dapat personal best kah? Overall gue happy banget karena gue bisa personal best meskipun bukan di waktu yang gue inginkan ya. Tadi gue target ada 5.30 tapi di 5.54, dan gue masih bersyukur karena gue emang target gue adalah sub 6 gitu ya. 5.30 sebenarnya bonus kalau seandainya gue bisa. Alhamdulillah, meskipun setelah race penyok, tapi oke lah, kita tinggal di cafe sekitar ya 2-3 hari deh. Sekalian kita menikmati Bali. Dan sekian dulu untuk reviewnya, nanti kita langsung upload. Yang mau sharing semuanya silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Goodbye guys.